مرحبا أهلا النوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن, يا من هو في فعل حميد, يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكل يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin, Aminunci Al-Bar, Mata'anallahu Ta'ala Bituli Hayatih wa Umrih, Wal Habib Alwi Al-Bar, wa para habaib, para asatiz, hadirin hadirat, yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan terkait biografi periwayat dari hadis yang kita bahas, yaitu Al-Imam Ad-Darimi. Sebelum kita membahas biografi singkat beliau, kita sampaikan bahwasanya menceritakan biografi kaum solihin memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya disebutkan dalam riwayat, kafaratul dzunub, inna dzikras solihin kafaratul dzunub. Sesungguhnya menceritakan kisah kaum solihin menghapus dosa-dosa kecil, kafaratul dzunub. Di dalam ungkapan lainnya, rahmat diturunkan Allah, inda dzikris solihin tanzilu rahmah. Ketika menceritakan kisah orang-orang soleh, rahmat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan daripada Al-Imam Sofyan ibn Uyainah, sebagaimana termuat dalam kitab Sifatu Sofwa karya Ibnu Jauzi al-Baghdadi. Para ulama terbagi dua secara keseluruhan. Ada ulama min ahlil bait, para ulama dari ahlul bait Rasul, dan ada yang kedua, ulama dari umat Rasul yang tidak punya hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mulia. Ulama dari golongan ahlul bait mulia, ulama dari golongan umat Rasul yang tidak memiliki nasab kepada Nabi juga mulia, dan kedua-duanya disebut sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sambutan yang dibacakan kepada para ulama ahlul bait Rasul, sebagaimana yang disebut oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafa tada'afa bin nuzuli, ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya naslatoha wal batuli, sa'altullaha yukrimukum jami'a wa kullal wafidina bikulli suli, lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Kalau ada ulama dari ahlul bait, biasanya sambutan untuk menyambut kedatangan mereka dibacakan syair tersebut. Al-Imam Abu Madian, Sufi Kabir, itu mengungkapkan, menggambarkan para awliyaillah, kaum salihin, sebagai
bentuk suatu keindahan. Bahkan beliau mengatakan, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tashtahil aynu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nasi azharu wa nurukum yahtadi sari li ru'yatihi ka'annakum fi zulamil layli akmaru. Yang artinya, di mana tempat jika disinggahi oleh orang-orang soleh, para awliya illah, tempat tersebut menjadi hidup, menjadi berkah. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha, seakan-akan mereka itu adalah curahan air hujan yang menyirami tanah-tanah yang tandus, menjadi hidup dengan berkat mereka. Dan mata memandang kepada mereka seperti memandang pemandangan yang indah, seakan-akan mereka adalah bunga-bunga yang indah di dalam pandangan manusia. Dan mereka memberikan cahaya petunjuk kepada umat. Dengan cahaya tersebut kita bisa menempuh perjalanan yang gelap, seakan-akan mereka adalah rembulan yang terang di tengah kegelapan. Itu Syekh Abu Madian yang mengsifati para awliya illah dan kaum salihin. Nah, kita ini harus punya hubungan dengan para awliya was-salihin, khususnya fi hadza zaman, di zaman sekarang ini. Keuntungan begitu besar. Cukup kita kalau jarak jauh dengan mereka, tanamkan cinta kepada mereka, dimanapun mereka berada, kita terhubung dengan mereka. Karena cinta itu tidak ada pembatas waktu. Cinta itu tidak ada pembatas tempat. Dekat tapi benci, jauh. Cinta walaupun jauh, dekat. Itu konsep mahabbah di dalam pemahaman para sufi terkait masalah mahabbah kepada para awliya wassalihin. Dan juga poin pentingnya husnuzon, prasangka baik kepada mereka. Antum bisa bayangkan, Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk memiliki koneksi dengan para awliya wassalihin. Kita sholat paling minimal, sholat wajib sehari itu berapa? 17 rakaat. Mulai dari sholat subuh sampai isya. Di setiap rakaatnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk memiliki irtibat dalam bahasanya. Al-irtibatu bi-awliya illah. Memiliki koneksi dan hubungan dengan para wali Allah dan kaum salihin. Di dalam sholat, sebanyak minimal 17 kali. Karena kita diperintahkan membaca surat Fatihah. Surat Fatihah itu kalau tidak dibaca, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka sholat kita tidak sah. La sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Coba antum analisa secara mendalam. Di surat Fatihah ada doa yang kita bacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Maka tafsirannya ada di surat An-Nisa ayat 69. Siapa mereka yang Allah telah berikan nikmat? Golongan siapa mereka? Maka dijawab oleh Allah, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin
wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Itulah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka. Yang pertama golongan para anbiya, yang kedua as-siddiqin. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, golongan kaum siddiqin itulah awliyaillah, para wali-wali Allah. Asy-syuhada, dan yang keempat as-solihin, orang-orang soleh. Jadi seakan-akan kita meminta, ya Allah hubungkan kami dengan mereka para awliya, hubungkan kami dengan para solihin, sehingga kami bisa mengikuti jalan mereka. Itu dalam sholat 17 kali. Jadi Allah yang mengajarkan kita untuk bisa memiliki hubungan, koneksi dengan para awliya wassalihin. Kalau mereka sudah wafat, ada awliya-awliya terdahulu yang sudah wafat, bisa kita jalin koneksi dengan mereka. Dengan apa? Dengan mencintai mereka, mempelajari biografi mereka, mengikuti jalan mereka, akhlak mereka, maka akan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, kaum salihin. Bahkan bukan hanya di surat Fatihah, ketika kita tasyahud, Allah juga mengajarkan kita mengucapkan salam kepada para awliya illah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Dalam solat ini, salam kepadamu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan berlimpah juga kepada kami. Assalamu alayna, dan juga hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba soleh kalau bukan para uliya wassolihin? Dalam solat kita dididik untuk punya hubungan dengan para uliya illah wassolihin. Bahkan di waktu salam, waktu salam itu diajarkan oleh Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kalau salam, hadirkan niat memberikan salam kepada malaikat, orang-orang mukmin, dan juga jin yang beriman kepada Allah. Min malaikatihi wa mu'minai insin wa jinnin, kata beliau. Jadi kita salam, salam akhir dalam sholat itu hadirkan lintasan niat. Saya salam assalamualaikum, itu niatnya kepada saudara-saudara saya dari malaikat, dari bangsa jin yang mukmin, dari manusia-manusia yang beriman, dari golongan para awliya wa sholihin, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi dalam sholat kita dididik memiliki irtibat dalam bahasanya. Al-irtibat itu artinya hubungan. Ya, kita harus punya hubungan dengan mereka. Dari situlah nanti bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga golongan manusia yang diizinkan memberikan syafa'ah di yaumil kiamah, hanya tiga. Yang pertama para nabi. Yang kedua para ulama. Yang dimaksud ulama di sini ulama yang al-amilun, yang mengamalkan ilmu mereka, yang mereka tergolong sebagai para awliya illah. Dan yang ketiga para syuhada. Derajat yang disebutkan oleh Nabi tertinggi para Nabi. Setelah para Nabi, derajat tertinggi di akhirat adalah para ulama, awliya usolihin. Baru yang ketiga para syuhada. Bahkan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, tintanya ulama kalau ditimbang kebaikannya lebih berat dari darahnya syuhada. Para ulama yang sebelumnya mereka penuntut ilmu, kalau berjalan, berjalan di atas sayap malaikat. Sendal mereka menginjak sayap malaikat yang mulia.
Para syuhada ketika meninggal, malaikat menaungkan sayap di atas kepala mereka. Lihat perbandingan kemuliaan. Kalau syuhada, sayapnya di atas, menaungi para syuhada. Tapi penuntut ilmu agama, sayapnya diletakkan di bawah, diinjak oleh para penuntut ilmu. Para syuhada yang mereka korbankan darah, itu yang paling terbaik, nyawa mereka serahkan di dalam pengorbanan fi sabilillah. Itu paling puncak pengorbanannya para syuhada. Tapi para ulama tinta sesuatu yang paling remeh, baru tinta. Tapi tinta ulama itu yang paling remeh lebih mulia dari darah syuhada yang paling puncak pengorbanan. Itu keutamaan ilmu sangat luar biasa, ikhwanul muslimin. Sebab itu orang-orang yang memang diberikan rizki oleh Allah, punya prasangka baik kepada para awliyaillah, cinta kepada para waliyaullah. Al-Imam Abu Hasan Sazili mengatakan, hubbul awliya wilayah, cinta kepada para waliyaullah adalah satu wilayah kewalian. Kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala bisa mencintai para awliyaillah, ketahuilah kita sudah masuk ke dalam wilayah kewalian. Dan dikatakan di dalam satu maqalah, idza ahbabta as-solihin fa'alam anna fika khaira. Kalau kau mencintai orang-orang soleh, ketahuilah di dalam dirimu ada kebaikan. Berarti lawannya, kalau ada seorang muslim tidak cinta kepada kaum awliya wa solihin, berarti dalam dirinya ada keburukan. Yang cinta kepada awliya wa solihin, dalam dirinya ada kebaikan. Wa idza ahabbaka as-solihun fa'lam anna fika sirra. Dan apabila orang-orang solihin mencintai dirimu, para awliya illah mencintai dirimu, ketahuilah di dalam dirimu ada rahasia, sirra. Selevel Imam Syafi'i, beliau tawadhu merendahkan dirinya dengan menyatakan, uhibbu sholihin walastu minhum. Saya Imam Syafi'i cinta orang-orang soleh, walaupun saya bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta kepada orang soleh, saya berharap bisa mendapatkan syafaat mereka. Jadi syarat mutlak, kita ini butuh pertolongan di yaumil kiamah. Di antara orang-orang yang bisa menolong dengan syafaat, para awliya wa sholihin. Syarat mutlaknya harus cinta dulu ke mereka, baru bisa dapat. Harus ada al-irtibat, hubungan dengan mereka. Selevel Imam Syafi'i menyatakan demikian. Saya cinta orang soleh, walaupun saya bukan orang soleh. Ali Imam Syafi'i masa bukan orang soleh? Bahasa tawadhu. Dengan harapan saya bisa dapat syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Saya tidak suka maksiat. Orang-orang yang maksiat saya tidak suka, kata Imam Syafi'i. Ya, terjemahan sederhananya seperti itu. Saya benci kepada orang-orang yang bermaksiat, walaupun saya juga termasuk orang yang sering bermaksiat. Tawadhu, ya. Tidak sombong dengan amal. Muridnya mendengar itu, Imam Ahmad. Tuhibbu sholihin wa anta minhum. Engkau cinta orang soleh, wa Imam Syafi'i, engkau orang soleh. La'allahum yanalu bika syafa'ah. Justru mereka yang akan meminta syafaat kepadamu. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi, hamaka Allah min tilkal bidha'ah. Engkau benci kepada kemaksiatan, dan Allah akan menjaga dirimu dari maksiat tersebut. Itu antara guru dan murid. Ya, Imam Ahmad pangkatnya murid, Al-Imam Syafi'i pangkatnya guru. Jadi kita harus menjalin hubungan dengan para awliya wa sholihin. Banyak baca biografi mereka. Jadi dalam kitab Tajul A'ras dikatakan, man dzakara tarikh waliyin hubban lahu. Siapa yang membaca biografi seorang wali dengan
cinta kepada wali tersebut, maka ghufirat dzunubuh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir riwayah menjadi kafaratuz dzunub, penghapus dosa, dan Allah akan hubungkan dirimu dengan wali tersebut. Au sallallahu ma bainaka wa bainahu. Allah akan hubungkan dirimu dengan wali tersebut. Paling minimal menjelang wafat. Menjelang wafat arwah mereka bisa hadir. Kalau betul-betul cinta, ya, mahabbah. Apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada solawat tanpa suara, tanpa huruf. Ya, solawat itu sebelum tidur. Jadi gak perlu dibaca, tapi diimajinasikan kita sedang berada di lautan cahaya Nabi Muhammad. Bayangkan seperti itu. Kemudian kita lagi menyelami dalam lautan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa ada dasarnya. Itu kalau diamalkan tanpa harus dibaca, maka dia punya irtibat al-qawi bi habibil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya koneksi yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diamalkan sebelum tidur. Kita selalu mengatakan ma'rifatullah. Ya. Magom tertinggi adalah mengenal Allah. Naga mungkin seseorang itu bisa mengenal Allah terkecuali dia kenali dulu Nabi Muhammad. Gak bisa loncat ke kelas. Semua punya marhala, tahapan. Ada satu sufi kabir, Al-Wali Us-Saleh, bernama As-Said Abdul Aziz Ad-Dabbag. Ada di Maghrib. Beliau itu ilmu laduni. Bisa baca, gak bisa tulis. Tapi Allah angkat jadi seorang wali min awliya. Dan diakui, diuji coba keilmuannya. Ya dicek, dikasih beberapa pertanyaan oleh para ulama, bisa dijawab semua pertanyaan itu sesuai dengan keilmuan yang ada. Padahal gak bisa baca, tidak bisa tulis. Ilmu laduni asli. Nah, kumpulan jawaban beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan para ulama itu dikumpulkan menjadi satu kitab namanya Al-Ibris. Di situ jawaban beliau terkait pertanyaan-pertanyaan dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, ya, Al-Ibris, Al-Abd la yanalu ma'rifatallahi hatta ya'rifa sayyidal wujud. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa meraih ma'rifat kepada Allah terkecuali dia harus ma'rifat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Wala ya'rifu sayyidal wujud hatta ya'rifa syaikhah. Dan dia tidak mungkin bisa ma'rifat kepada Nabi kecuali dia harus ma'rifat dulu kepada gurunya. Wala ya'rifu syaikhah hatta yamutan nasu fi nadharih. Dan dia tidak mungkin bisa mengenal gurunya atau ma'rifat kepada gurunya terkecuali semua manusia mati dalam pandangannya. Jadi dia hanya melihat ada sosok manusia sempurna, gurunya saja. Ini adab. Adab ini sangat mahal. Adab ini yang mengantarkan kita bisa masuk ke wilayah mahabbah kepada Nabi Muhammad dan awliya wa sholihin.